Bu, lagi opo? Anu Pak, setelah lama berpikir mau buat konten apa, jadi teman-teman hari ini Bune mau nunjukin nama aglonema yang ada di tempatnya Bune Pak nih. Oh, gitu. Soalnya, maksudnya aglonemanya dikasih nama Wati, Susi. Bambang, Susi, Puji, Rahayu. Wes, daripada garing, mulai ya Pak yo. Amonggo. Oh toh. Jadi ini dari sini teman-teman. Ki Pak nih. Ini, tapi ini bisa banyak banget tuh. Moga-moga nggak pada bosen ya. Ini namanya Red Spider. Saya katanya si penjualnya namanya Red Spider, teman-teman tuh liatin. Ini bukan anu ya, bukan Red Stardust ya. Nanti saya tunjukin perbedaannya. Kalau Red Stardust itu agak lancip gitu Pak nih. Agak meruncing ya. Ini kayak yang ini Kiki. Awas Pak, awas Pak. Ini Bune tadi habis semprot ini pestisida. Ini loh Pak, ini loh. Ini Red Stardust. Ini Red Spider. Gitu toh. Nek wis dicelepke ngene kan beda. Oh toh Pak. Nah. Yang ini Red Spider. Ini Red Stardust. Oh, yang agak runcing tuh das ya. Heeh. Oh. Stardust. Yang ini Red Spider. Oh. Aglonema itu namanya Janwes karu-karuan. Tapi ya itu, enggak ada matinya aglonema itu. Soalnya cakep cantik ya toh Pak. Kayak aku. Pak ini seneng toh karo aglonema. Alah gombal. Ini namanya Hot Lady. Wow. Hot Lady. Hot Lady. Hot Lady. Nama aglonema itu cakep-cakep loh Pak. Nih. Cirinya apa nih? Nih, cirinya batangnya merah. Ini batangnya merah Pak nih. Batangnya merah. Jadi memberi kesan hot ya. Oh. Tapi adem loh, enak loh dilihat. Terus coraknya ini beda, beda spesies tapi hampir sama toh Pak, batikane toh. Nah, ini namanya entar. Ini kayaknya agak lebih ngeping ya. Tulangnya beda, ini lebih keker toh Pak. Insyaallah. Jadi pokoknya ini namanya Hot Lady. Ayo dicatat ya teman-teman ya. Kemarin banyak yang kalau perlu difoto nih Hot Lady itu kayak gini loh. Banyak yang minta Bune, "Mbok, ini apa namanya? Bapak-bapak sih disebutin aglonemanya, nanti biar istri saya itu tahu nama-namanya gitu. Mungkin baru pengen beliin hadiah. Hadiah untuk istrinya." Oh, jadi kalau Pak Ne pengen nyenangkan istri, aglonema bisa menjadi salah satu opsi yang membahagiakan. Bisa dinikmati bersama atau buat pecel itu dinikmati bersama. Ngamur. Ini namanya Hot Lady teman-teman ya. Nah, wes kayak gini. Ini no name, enggak tahu namanya apa Pak Ne. Nih. Ini ada namanya tapi aku kurang ngerti lali. Walaupun sampai lupa jenenge mbuh nanti. Lupa apa enggak atau belum tahu? Belum tahu. Oh belum tahu. Sajano kemarin tuh udah dikasih tahu si penjualnya, tapi kan handphoneku ganti Pak, terus tak search hilang mbuh neng di. Nah ini kalau ini teman-teman pasti enggak asing. Ini namanya Dutri Color. Tapi merah, putih, hijau. Cakep sih Pak nih. Tapi ini aglonema sih paling slow banget ya nih pertumbuhannya. Oh, lambat ya pertumbuhannya. Kalau di tempat Bune lo ya, ini lambat terus rodok. Kalau enggak untung nanti jadinya kayak ini hijau semua gini Pak nih. Oh, nganunya hilang ya. Merahnya hilang. Ini kayaknya kayak mutasian ini ya, apa namanya? Apa sih hijau baru agak unik ya nih. merah putih hijau kan ada separuh semburat
merah, separuhnya lagi putih di sini. Oh, tuh, ini namanya Dut Tricolor. Tricolor, wes ngono wae lah. Nah, ini sik. Iki aku mbuh jenenge apa yo, Han? Iki jenenge Green Papuma. Ini hampir sama sama Green Cobra, sik. Kalau enggak salah kan ada Green Mamba segala ya? Enggak, Green Mamba itu si itu apa namanya? Kuping gajah. Ini hampir sama toh, Pak, nih. Sik. Tapi beda nama. Oh iya. Ayo, toh. Yang di tangan kiri bune ijonya lebih ini dominan ya. Ini Green Cobra. Ini Green Cobra nih. Hmm. Ini Green Papuma. Aku dhewe nek ora dijajarke ngene iki kira ngerti bedane, Pak. Iya. Oh toh. Mereka podo toh? Simboknya sendiri kadang sampai orang repotan orang ngerti membedakannya. Ini namanya Green Papuma ya. Papuma atau Papuma? Papuma. Oh, Papuma. Nanti search aja deh Green Papuma sama Green Cobra. Itu beda ini ya patternnya. Patternnya tuh beda. Diapalin ya enggak, Pak Nebune ya, besok ujian keluar nih. Tapi kalau enggak. Kalau ini pas mana loro, Pak. Alhamdulillah nggih. Mana? Oh, udah keluar tunasnya ya. Siji loro anake, ayo. Loro itu dua ya. Dua anaknya. Padahal yo cuman disiram, taruh sini selesepke wis. Ngono to? Ini disiram selesepke. Lah iya cuma disiram diselesepke keluar Urep. Tunas. Ini namanya Pink Sunset. Hah, Pink Sun? Pink Sunset. Oh. Ada Red Sunset juga. Bedanya kalau Red Sunset, ininya tengahnya itu red. Ini kemarin habis mati, teman-teman. Habis mati. Mau mati, tinggal daun satu yang ini. Mm-hmm. Yang ini, ya kan? Yang ini, daun satu ini. Karena apa? Karena kena red spot, Pak, nih. Terus tak potong. Tinggal batang? Tinggal satu daun, uh-huh. Alhamdulillah terus muncul empat daun. Kalau nggak dipotong-potong malah mati semua ya? Mati semua, tapi ya itu kalau kena red spot itu pancen marai sedih. Tapi ini nyatanya terus seger kok ya? Iya, ya Alhamdulillah, Pak, nih. Alhamdulillah. Ini larang, nih. Tapi yo, ya dari kecil lagi, tapi ya rapopo lah. Oh, toh. Nih, iya Yuki. Iki jenenge Mutiara Alba. Wes bingung ae bingung kok to. Ini namanya Mutiara Alba. Alba. Ora. Ampun, ya Allah. Ini tapi masih banyak lho itu sampai sana lho. Paling 2 sesi yo to. Mau naik kesukaan kok to. Iya. Ini ada semburat-semburat pinknya. Ini dulu dari daun 1 2 3 4. Siji loro telu papat Pak kan kene. Ini udah nambah daun. Iya. Ini kalau dewasanya di atas satu. Di atas sejuta. Oh. Ini Mutiara Alba, ini gedenya cantik banget. Nanti teman-teman bisa anu lah, bisa share. Makanya Bune itu kalau beli yang kecil-kecil Pak nih dirawat. Jadi ojo sik gede-gede. Ini ada yang tahu enggak? Ayo. Ini kayaknya ini namanya LOD, Pak. Apa, Pak? LOD, bukan COD ya. Ini namanya Light of Diamond. Oh, kan? Oh. Light of Diamond. Ini namanya. Ini saya beli katanya kayaknya dia dipotong bawahnya. Jadi ini saya beli kemarin 1 2 3 4 5 6. Sik daun gede-gede iki, Pak, mau nekan aku. Ya namanya kita beli kan kita enggak mungkin kan mau ngecek-ngecek sampai bawah toh, Pak. Apalagi jabut akarnya. Oh, jadi ini kayaknya sama penjualnya dipotong bawahnya, Pak Jadi tumbuh daunnya mulai kecil lagi, tapi ini sudah mulai gede lagi. Tapi rapopo, sih penting. Kalau saya sih penting, yang penting kita rawat. Nanti kita nikmati juga prosesnya ya. Atau juga nanti gede juga gitu. Tapi masalahnya kalau ini kalau beli yang gede lumayan juga. Nah, gitu. Ini namanya LOD. Kalau harganya jutaan buat dikalungkan aja, Bunda. Apa nih? Iki terus dinyanyi ini.
Iki lho aku sugih. Iya, iya. Mangan anu sugih dadak nganggo kalungan. Ha iya. Apa rantai? Pamer aglone. Enggak pamer lho, Pak. Nek ini kan requestan. Oh, bukan. Nah, kan itu. Kemarin banyak kan, viral toh. Apa? Karikatur pas minyak mahal terus bikin kalung minyak. Oh, terus yuk aglonema mahal terus kalungan aglonema yuk. Ini LOD ya teman-teman ya. Terus Light of Diamond. Apa Pak? Light of Diamond. Diamond. Ini wis apik iki. Red Legacy. Ini bag teman-teman kalau mau ngerawat Bune. Kok warna merahnya sama dengan lipstiknya Bune ya? Ish. Nyungir. Nopeng. Kaya kok. Wedus. Astagfirullahaladzim. Bojone dionekke wedus ya Allah, tolong Nun. Iki jenenge apa yo? Aku lune, Mas. Iya, mau tak sebutke kowe ora apal iki to. Oh. Udah ya kan. Red-rednya. Ini namanya Red Legacy, Pak. Nih, ada yang wet nanti. Ini Red Legacy. Ini udah manak loh, siji. Manak itu bertunas ya, Pak Nih Bune. Yang di sana udah ada anaknya tiga. Mana ini harganya? Itu? Harganya ini ikinimis sih ya. Soalnya Bune apa dulu belinya dari kecil, Pak Nih. Jadi belinya dari kecil, jadi enggak memberatkan Pak Nih. Nah ini apa Pak nih? Aglonema. Ini jenenge Ayu Nindi. Wih. Ini habis tak semprot pakai. Kayak nama artis ya. Pakai antrakol jadi. Ini yang ngasih nama Bune atau bukan Pak? Stofirwo nanti bisa dicek. Oh tak pikir Bune gawe gitu ngarang sendiri. Nanti aku diprotes sama suhu Aglonema. Aglonema itu ada perkumpulannya Pak. Oh, ada asosiasinya. Nah, Bapak, gitu. Pak nek ra ngerti to, ana sik nek perkumpulan ngono kuwi nek ngedol aglonema sik larang-larang, sik 7 juta, 10 juta, pakai bahasa Indonesia yuto. Yang baik, Bu. 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi aku nek kon tuku semono, mane man duite. Oh. Alo, nggo tuku apa, Pak? Beli emas. Aku wis duwe emas dadok gede banget to. Ini Ayu Nindi, teman-teman ya. Nganu ya, warnanya tuh ranum gitu ya. Ini mutasian heng-heng. Oh. Katanya gitu. Ini hibrid Thailand, Pak Nih. Iya. Wis keselrung, wis kejurung, isih okeh lho. Iya. Oh toh? Ini sudah ada separuh belum? Ya Allah, urung ya gak sepertelu. Oke, baru sepertiga. Sumu aku ngantian, oh toh. Satu lagi. Yo ora, iki jenenge. Iki ini kalau ini enggak tahu namanya, teman-teman kalau tahu ini antara susan apa? Jenis susan ki apa to ya? Lali. Saya masih lupa ini namanya. Teman-teman kalau tahu ya, ini satunya hampir mirip sama susan. Yang mirip sama susan ki apa sih jenenge? Kemarin tak cari itu belum ketemu. Nih, ini juga cakep toh, Pak? Iya. Ayu yo. Ayu banget. Ya aku. Kobel. Ini Gresting. Nah, nih ini juga ngangkatnya nggak usah tinggi-tinggi. Oh iya, nah, ini namanya Gresting, ini murah meriah tapi cakep. Iya, ini cantik juga sih. Ayo toh. Murahnya itu bangsa berapa kalau masih? Kalau satuan paling 75 atau 80 ribu gitu loh Pak. Ya emang aglonema itu paling murah segitu teman-teman. Tapi kalau dirawat bagus, penempatannya bagus juga kelihatan tetap eksklusif ya. Duh teles. Hah? Namanya juga Mbak Kebun, basah-basah dikit enggak mau. Yes, rapopo, yang penting ya. Bukan keteknya basah. Nah, ini double head. Ini namanya Tiara. Ini saya beli dulu itu beli daunnya ini Pak, nih daunnya kayak ya Allah, ya. Ini aku ngomong deh, iki melu ngomong Pak. Senang beda tuh. Iki aku mbiyen tuku daunnya keriting, nggak tahu ya. Karena mungkin habis dipotong apa gimana, daunnya keriting. Tapi katanya kok daunnya kalau, bisa lebar banget ya? Ya kalau di tempatnya Bune kan gitu.
lebar kayak yang ngerawat. ini namanya tiara teman-teman. Kan batiannya apa ya pak? Ini kan cakep toh pak? Diowoki yo kok toh? Insya Allah. Kan nih beda lagi nih. Yo. Ini tak taruh sini sekalian. Ini, nah, ini namanya, wah kan lali aku. Widuri. Ini namanya widuri teman-teman tuh liatin, kan? Cakep banget. Ih, keker-keker pak, anu nih, gitu. Batangnya. Sehat banget ya. Ini saya cangkok teman-teman. Oh, hasil cangkokan. Enggak, ini saya cangkok ini loh pak. Jadi bek tak potong terus nanti ini tumbuhan baru bisa tunas. Berapa itu, lama itu proses nyangkoknya? Seantara sebulan udah keluar akar, kadang 2 bulan. Kalau Pak Bune itu enggak mau ambil resiko, jadi kalau udah kelihatan sininya udah kelihatan akarnya Pak nih, baru tak muncul, potong. Muncul. Jadi jangan ambil resiko lah, toh. Itu ini namanya apa Pak nih? Widuri. Ngapur. Yang tadi widuri. Ah, bener ya. Ini adiknya widuri. Tapi yo. Tenan. Terus nah. Ini namanya wet legacy iki padha karo iki. Mirip. Tapi warnane putih warnanya. Bener, ini sama dengan ini Pak nih. Jadi ini Saktrah tapi beda warna ya. Saktrah tapi beda warna. Tapi luwih larang iki. Oh, mahal yang hijau. Mahal yang hijau. Itu. Ini kalau enggak salah satu anakannya, maksudnya kecil aja rego. Ini susah juga sekarang soalnya ini kan aglonema enggak terlalu mahal tapi cantik toh, Pak? Iya, cantik. Ini bisa jadi opsi. Saya beli dulu anakan gitu 250. Tapi seiki cilik wae nganti 400.000. Ya ampun, kapan tuh Bune belinya kok Pakne enggak tahu. Iki nek didol wis 700 mungkin lho, Pak. Ayo didol ra. Enggak usah. Kita kan lumayan, Pak. Pengen ngoleksi terus untuk bisa berbagi pengalaman ngerawat. Gitu disebar ya ke Pakne Bune. Oke, iki namanya wet lega. Legacy. Terus nih wis tak cangkok juga. Ini namanya Harley Quinn. Ini keren Pak nih. Dan ini daunnya lebar-lebar juga. Ini dulu pernah menjadi aglomenema termahal Pak nih. Oh ya. Sak rumpunan gitu sampai 300 juta. Masa. 300 juta teman-teman. Dapat mobil dong. Iya, tapi ya enggak tahu aku ora ngerti kok ya iso. Itu sekarang kalau sekarang bisa dapat mobil enggak itu? Ya enggak, ini kan cuma satuan itu yang dilelang itu dulu yang rumpunan gitu loh Pak nih. Ini sekarang udah murah meriah nih tak cangkok juga nih alhamdulillah udah ada akarnya tapi belum tak pisah. Lihat. Nih putih. Tapi wah, belum tak pisah. Tuker sepeda motor bisa enggak kalau itu? Murah saiki wis murah regane, Bu. Ngono kuwi kan regane bener itu kalau harga kayak gitu tuh ada yang memang dasarnya. Enggak sih, Pak, kalau aglonema enggak ada yang bukan kayak dolop gitu bukan ya. Bukan dolop. Kalau aglonema enggak ada kata susu aglonema lho, toh. Bapaknya jangan gitu, nanti enggak diprotes kok, toh. Jangan susun. Ya. Ini namanya apa, Pak nih? Ini namanya aglonema. Big Roy tapi sik white po yo. Ini kok nganu Bune? White Big Roy apa ada yang di daher ulet. Lho kan. Tapi udah ketahuan uletnya. Burung. Berarti belum ada yang bisa dimintai pertanggungjawabannya uletnya. Nah, kalau ini Moonlight. Kalau ini teman-teman pasti tahu, ini Moonlight namanya. Iya, apik banget ya, Pak. Gede banget ya. Di telapak tanganku semini. Rada bunder gitu ya daunnya. Ini aglonema sih rodok larang, Pak nih. Kabeh rodok larang itu gimana, Pak?
Ane lagi ngerti yo. Iya. Gimana? Ini anak-anak aja. Ya lumayan lah. Iki nek semene iki wis mungkin 2 juta, 3 juta, Pak. Oh, 2 juta, 3 juta. Dulu bune belinya masih kecil. Oh. Ya, masih Arno ratusan di, ribu. Masih ratusan ribu. Bagus, pintar. Tuh. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi ini sebetulnya itu investasi, Pak nih. Oh. Kalau mau dijual lagi atau ya, tapi Pak nih kan enggak mau dijual lagi. Nah, ini namanya Stardust Orange. Oh, iya warnanya emang oranye nih. Apik ya? Apik. Bagus. Gune mangki apik-apik, Pak ya. Macam-macam ya. Masyaallah. Ini nanti kalau bisa dipotong, dikorek-korek, dipotong. Jadi punya anak-anaknya, ngono. Pok sik ndine ya iki. Nih, nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini Ayu Green. Ayu Green. Green. Bukan Pretty Green ya, tapi Ayu Green. Nanti Ayu ada Green. Pretty hijau. Ini Ayu Green. Bune itu kalau beli aglonema semene-semene, Pak nih. Oh. Jadi kita rawat nanti terus gede-gede ngene iki. Jadi mari para bune kalau beli yang kecil-kecil tapi terus dirawat saja. Oh, tapi kalau bune masih pemula jangan beli yang mahal-mahal dulu. Sarannya bune ya. Nanti ndak ribut nanti sama Pak nih masing-masing. Ini namanya Ayu Green ya. Bune ya. Terusnya ini jenis kocin. Nah, jenis kocin ini enggak tahu ini kocin opo ora ngerti. Jenis kocin itu pasti tak congkok kayak gini karena dia itu kocinnya enggak terlalu kuat ya. Semua kocin sih. Nih. Ini enggak tahu kocin apa ora ngerti kan gede banget toh. Iya. Tuh. Pak nih, oh toh. Kalau di tempatnya bunyi itu lebar-lebar daunnya, Pak nih itu kan. Ini habis tak semprot kurakron. Oh toh. Apik yo. Enggak tahu kocin brown apa kocin apa ora ngerti lah, ora ngerti pokoke men apik wis ngono. Iki, nah, iki apa sih jenenge? Bukan suksom ya. Bukan, iki bune lali jenenge. Astagfirullah, lali tapi cerita lho itu. Oh, tapi iki nganu kok terkenal kok pasti bune sama Pak nih tahu. Ini namanya nanti tak kalau udah ketemu tak kasih di teks di bawahnya. Iya. Nih, ini juga dari kecil, Pak, nih. Tuh, ya. Ini Hot Lady juga. Wow. Hot Lady juga. Iya, kayak tak kayak itu, tapi tak taruh sini dulu. Oh, tapi sudah jenisnya sama ya? Sama. Ini iki jenenge apa ya? Iki jenenge Intan es krim. Intan es krim. Intan es krim namanya teman-teman kan cakep banget toh Pak. Wah, habis banget. Oh toh? Anu cerah gitu loh. Oh, namanya Intan es krim. Bunda Pak nih. Ya. Tak jane suka Pak nganune. Iya, hampir setengah jam ini. Apa? Ini, nah ini yang kemarin tak potong makanya tak taruh situ. Apa Pak? Ini kemarin tak potong yang video sebelumnya. Ini namanya Sweet Dream. Pak Ne ingat Sweet Dream. Sweet Dream itu aglonema cantik jelita. Oh, Pak Ayu tenan toh, Pak? Masya Allah. Oh, toh? Nih. Jadi kalau pengen bubuk cantik, mimpi indah, milikilah aglonema Sweet Dream. Nah, kalau ini pilo, kemarin dada, kemarin ini pilo emang aglonema juga. Bukan, oh, tak taruh sini, kemarin mau mati, makanya tak taruh sini. Alhamdulillah urip kok ya. Nah, ini Green Emerald, Pak nih. Ini Green Emerald ono telek cecak e. Nih, retak. Ora cecak. Pup cecak. Nih Green Emerald. Ini juga udah dewasa tapi enggak orang manak-manak mbuh wis. Apa pokoknya penting ayu toh, Pak? Green Emerald. Green Emerald. Oke. Okay. Ah, sik kene urung iki. Aduh. Lah. Iki. Rapo kesel kowe? Bukan, nanti Pak Nebune pada bosan enggak? Lah piye iki okeh e? Ya udah. Apa wes tekan semene ya? Yaudah, nanti kita lanjutin season kedua. Wis pirang menit, Pak? 25 menit. Oke.
Ya udah nanti season keduanya dilanjut wae yo, tak apa-apa yo. Iya. Oke. Nanti lanjut season kedua ya.